Iya, tentu kita yang pertama harus menunggu dari konferensi pers KPK nanti secara jelas seperti apa. Namun kalau menerka-nerka, biasanya kalau yang melibatkan badan pemeriksa keuangan berkaitan dengan audit, dan ini bukan kali pertama, andainya dugaan itu benar ya, jauh sebelum ini sudah banyak kasus-kasus yang juga melibatkan pejabat publik dengan anggota badan pemeriksa keuangan. Ini sebenarnya yang harus dilakukan atau dibentuk sistem pencegahan di internal BPK itu sendiri. Jadi ketika mereka ingin mengaudit satu daerah, lembaga, atau kementerian, itu tidak bisa lagi untuk transaksi. Misalnya transaksi itu ditujukan kepada laporan hasil pemeriksaan, laporan tersebut dianggap cukup bagus sehingga dapat dimanfaatkan oleh daerah, lembaga, atau kementerian tertentu. Demikian. Baik. Baik, tetapi detailnya nanti kita masih akan menunggu konferensi pers dari KPK ya, Mas Kurnia. Mas Kurnia, kalau kita lihat background dari Ade Yasin, ini adalah adik kandung mantan Bupati Bogor, Rahmat Yasin, yang juga terlibat dalam kasus korupsi. Apakah ini ekses negatif dari politik dinasti, Mas Kurnia? Iya, sebenarnya ICW sejak awal sudah menolak adanya model dinasti politik tersebut. Sebab bukan tidak mungkin ada isu perdagangan pengaruh di sana. Ada isu pembagian konsesi tertentu kepada jaringan terdekatnya, yaitu keluarga itu sendiri. Kami sebenarnya melihat hal ini menambah episode panjang. Tapi nanti lagi-lagi kita menunggu pernyataan resmi dari KPK. Apakah ada kaitannya? Atau konsesi itu sudah terbentuk jauh-jauh hari, bahkan ketika keluarga yang bersangkutan mendapat sebagai pejabat publik tertentu. Iya, kalau lihat dari background-nya dinasti politik, apakah menurut Anda ini adalah sebetulnya pengembangan dari kasus yang lama? Itu yang kita belum tahu, kita mesti menunggu nanti bagaimana informasi yang akan disampaikan oleh KPK. Medcom.id, a part of Media Group Network.